Ukraina dilaporkan telah mencoba menyerang fasilitas militer di wilayah Belarus 3 hari yang lalu. Namun serangan tersebut berhasil digagalkan. Begitu klaim yang disampaikan oleh Presiden Belarus Alexander Lukashenko yang dimuat kantor berita pemerintah Belta pada Sabtu 2 Juli. Mereka mempromosikan, saya harus memberitahu Anda, 3 hari lalu mungkin sedikit lebih lama upaya untuk menyerang fasilitas militer di wilayah Belarus dilakukan dari wilayah Ukraina, ujarnya. Kendati begitu Lukashenko tidak memberikan bukti atas klaim tersebut, ia mengatakan Belarus tidak menginginkan perang dengan Ukraina, tapi akan berperang jika wilayahnya sendiri diserbu. Tapi syukurlah sistem anti pesawat Panzer berhasil mencegah semua rudal yang diluncurkan oleh angkatan bersenjata Ukraina, tambahnya. Lukashenko juga menegaskan tidak ada pasukan dari Belarus yang bertempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Belarus merupakan sekutu dekat Rusia dan mengizinkan Moskow menggunakan wilayah Belarus untuk mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari. Belarus mengklaim Ukraina telah menyerang fasilitas militer di wilayah Belarusia. Penyerangan tersebut diklaim terjadi 3 hari yang lalu. Hal itu dikatakan Presiden Belarus Alexander Lukashenko pada Sabtu 2 Juli. Ia menyebutkan bahwa Ukraina telah mencoba menyerang fasilitas militer di wilayah Belarus 3 hari lalu. Tetapi, kata dia, semua misil atau rudal-rudal dari Ukraina telah dicegah. Hal ini dilaporkan oleh kantor berita pemerintah Belarus, Belta, sebagaimana dikutip dari Reuters. Lukashenko yang tidak memberikan bukti atas klaim tersebut mengatakan Belarus tidak menginginkan perang dengan Ukraina. Namun dia mengatakan akan berperang jika wilayahnya sendiri diserbu. Diberitakan Reuters, militer Ukraina tidak segera berkomentar. Lukashenko mengatakan tidak ada pasukan dari Belarus yang bertempur dalam apa yang disebut Moskva sebagai operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Belarus adalah negara sekutu dekat Rusia. Belarus diketahui telah menyediakan wilayahnya sebagai pangkalan militer Rusia saat akan menyerbu Ukraina 24 Februari 2022. Tentara Rusia dilaporkan melewati Belarus dari arah utara saat masuk dan berupaya menguasai ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari-hari pertama serangan. Pekan lalu Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa Moskva akan memasok rudal-rudal Iskander F yang mampu membawa senjata nuklir ke Belarus dalam beberapa bulan ke depan. Kota Ukraina ini siap siaga dari kemungkinan diserang Belarusia. Kota besar di Ukraina Barat tengah mempersiapkan strategi pertahanan dari kemungkinan serangan Belarusia, sementara Rusia melanjutkan serangannya terhadap wilayah timur negara itu. Wali kota Lviv Andriy Sadovy mengadakan pertemuan operasional dengan otoritas militer dan sipil untuk mulai mempersiapkan serangan dari Belarusia. Dan meskipun baru mencapai puncak musim panas, Sadovy sudah memberitahu staf dan penghuninya untuk bersiap menghadapi musim dingin yang panjang tanpa cara memanaskan rumah tanpa gas. Kami terus membentuk cadangan strategis produk jika terjadi pemblokiran jalur pasokan, ujar sang wali kota. Lalu ada hal lain yang perlu dipertimbangkan seperti warga mana yang akan membantu memerangi agresi apapun, apakah itu dari Moskow atau Minsk. Kami juga mempertimbangkan opsi untuk membentuk batalion sukarelawan cadangan dari pegawai Dewan Kota dan perusahaan komunal, kata Sadovy. Perang makin memanas dan meluas. Belarusia klaim diserang rudal Ukraina. Presiden Alexander Lukashenko mengatakan pada Sabtu 2 Juli bahwa rudal-rudal Ukraina telah menyerang fasilitas militer di wilayah Belarusia. Namun semua misil itu berhasil dicegat oleh sistem pertahanan yang telah diaktifkan. Klaim Lukashenko itu menjadi indikasi bahwa perang Rusia dengan Ukraina semakin memanas dan meluas dengan melibatkan negara ketiga. Menurut Lukashenko, serangan beberapa rudal Kiev ke Belarusia terjadi 3 hari lalu dan baru dipublikasikan kantor berita pemerintah Belta kemarin. Lukashenko mengatakan Belarusia tidak menginginkan perang dengan Ukraina, tetapi akan berperang jika wilayahnya telah diserbu. Belarusia dikenal sebagai sekutu dekat Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin baru-baru ini menjanjikan akan mengirim rudal Iskander M yang mampu membawa holodeck nuklir ke Belarusia. Militer Ukraina tidak segera berkomentar atas klaim Belarusia. Mereka memprovokasi kami. Saya harus memberitahu Anda, 3 hari lalu mungkin sedikit lebih lama. Upaya untuk menyerang fasilitas militer di wilayah Belarusia dilakukan dari wilayah Ukraina, kata Lukashenko yang dilansir Reuters Minggu 3 Juli. Tapi puji Tuhan sistem anti pesawat Panzer berhasil mencegat semua rudal yang diluncurkan oleh angkatan bersenjata Ukraina. Lukashenko mengatakan tidak ada pasukan dari Belarusia yang bertempur dalam apa yang disebut Moskow sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Sebagai sekutu dekat, Belarusia telah mengizinkan Rusia untuk menggunakan wilayah Belarusia untuk mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari. Sedih sekali gawatnya, eskalasi perang bisa meningkat bahkan jadi perang nuklir. Ya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bakal mengirim rudal yang punya kemampuan membawa hulu nuklir ke Belarus selama beberapa bulan depan. Dia mengatakan itu ketika menerima pemimpin Belarus Alexander Lukashenko. Dalam beberapa bulan kami akan transfer ke Belarus sistem rudal taktis Iskander M yang bisa menggunakan rudal balistik atau jelajah
Dalam versi konvensional dan nuklir, kata Putin ketika disiarkan televisi Rusia seperti diberitakan AFP, Sabtu 25 Juni dikutip dari rilis Humas Mabes Polri. Dia juga menawarkan meningkatkan pesawat tempur Belarus untuk membuatnya bisa mengangkut senjata nuklir. Banyak Su-25 sedang beroperasi dengan militer Belarus, itu bisa ditingkatkan dengan cara yang tepat, ujar Putin. Modernisasi ini harus dilakukan di pabrik-pabrik pesawat di Rusia, dan pelatih personel harus dimulai untuk menyelesaikan ini. Kami akan menyepakati bagaimana mencapai ini, kata pemimpin Rusia itu. Pernyataan Putin ini menambah ketegangan dengan negara Barat yang sedang berupaya meningkatkan sanksi atas invasi Ukraina. Putin telah beberapa kali menyinggung soal senjata nuklir senjata menginvasi Ukraina mulai 24 Februari. Ini menjadi sinyal kuat bagi negara Barat agar tidak ikut campur secara langsung dalam pertempuran dengan Ukraina. Lukashenko mengatakan pada bulan lalu negaranya telah membeli Iskander dan sistem rudal anti pesawat dan anti rudal S-400 dari Rusia. Musuh-musuh yang anggap Putin cuma menggeretak, lihatlah yang kini dilakukannya di Belarus. Presiden Rusia Vladimir Putin bakal mengirim rudal balistik atau rudal jelajah berkekuatan nuklir ke Belarus demi berjaga-jaga terhadap pihak Barat. Putin mengatakan itu ketika menerima Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Saint Petersburg, Rusia Sabtu 25 Juni. Dalam beberapa bulan kami akan transfer ke Belarus sistem rudal taktis Iskander M yang bisa menggunakan rudal balistik atau jelajah dalam versi konvensional dan nuklir. Kata Putin ketika disiarkan televisi Rusia seperti diberitakan AFP pada kemarin, Iskander M sistem peluru kendali bergerak dengan kode nama SS-26 Stud. Oleh NATO menggantikan Scud Soviet, dua peluru kendalinya memiliki jangkauan hingga 500 km, 300 mil, dan dapat membawa ledak konvensional atau nuklir. Selain itu, Putin juga menawarkan meningkatkan pesawat tempur Belarus agar mampu membawa senjata nuklir. Banyak Su-25 pesawat yang beroperasi dengan militer Belarus, mereka dapat ditingkatkan dengan cara yang tepat, kata dia. Modernisasi ini harus dilakukan di pabrik-pabrik pesawat di Rusia dan pelatihan personel harus dimulai sesuai dengan ini, imbuhnya. Menurut Kementerian Luar Negeri Rusia seperti dilansir Reuters, Putin menawarkan. Itu karena Lukashenko menyatakan keprihatinannya tentang kebijakan agresif, konfrontatif, dan menjijikan dari tetangganya, Lituania dan Polandia. Dia meminta Putin membantu Belarus karena negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara itu menggelar penerbangan bersenjata nuklir di dekat perbatasan Belarus. Minsk harus siap untuk apapun, bahkan penggunaan persenjataan serius untuk mempertahankan tanah air kita dari Belarus hingga Vladivostok, kata Lukashenko. Ketegangan antara Rusia dan Barat telah meningkat sejak Moskow mengirim pasukan ke Ukraina 24 Februari lalu. Rusia menuding NATO berencana mengakui Ukraina dan menggunakannya untuk mengancam Rusia. Sementara langkah Rusia tidak hanya memicu rentetan sanksi Barat, tapi juga menderung Swedia dan tetangga utara Rusia Finlandia bergabung dengan aliansi Barat.